Halo, halo, good morning. Kembali lagi ke channel saya, si Bolang NJ. Ya, kita hari ini mau ya, review kapal Sun Spring. Kita hanya review dari bawah aja ya, karena tidak boleh naik karena ada peraturan dari wilayah pelabuhan setempat. Dan sekarang ini posisi di Cimaru. Gak lama-lama mari kita lihat kapal ini. Tapi bisanya dari bawah ya, gak boleh naik. Ini hanya ya bisa ceritakan sedikit aja kapal-kapal ini. Kapal ini kapal bottom long line ya. Dia operasi di Atlantik kayaknya. Menurut info dari bos saya sih, ini operasi di Atlantik, cari ikan toothfish katanya sih. Toothfish berarti ikan gigi, tapi bentuknya kayak apa nggak tahu, nanti kita cek di Google aja. Mari kita lihat. Wah, Sun Spring Auckland. Kapalnya keren. Mending lihatnya dari jauh aja ya. Kapal bottom long line. Kebetulan cuaca hari ini sangat bagus ya. Pemandangan juga indah. Wah, keren. Cuacanya sangat bagus. Nah, itu ada orang lagi kerja. Morning. Sangat keren sekali ini kapalnya. Jadi kapal ini lagi ngisi bahan bakar kali ya. Nah, kapalnya sangat besar. Jadi kapal ini itu, ini tempat haulingnya ya. Tempat hauling, nanti dia membuka. Dan orang pekerjanya di sini pasti dengan perlengkapannya sangat aman. Tapi kalau kerja di Atlantik mungkin dingin ya. Keren sekali kapal. Besar. Maaf ya, ini cahayanya agak silau karena masih pagi. Sun Spring. Kapal ini mungkin bisa banyak buat apa sih, kapalnya ini mungkin bisa muat banyak ikannya. Apa saya kurang tahu karena mau masuk ke dalam nggak bisa. Mungkin sangat lama kali ya di laut ini, mungkin 2 bulan atau 1 bulan di laut, terus dia sandar bongkar. Tuh, ada burung. Pemandangannya indah sekali guys di sini guys. Ada tuh kelihatan kalau ada salju di situ. Tentu bisa. Ya, sekian dari saya Bolang NJ. Nanti kita akan ya review kapal lagi atau mobil atau yang lain, yang penting kita mah santai sajalah untuk konten-konten. Barangkali ada pertanyaan, mari komen, dan kalau ada yang mau ditanya silakan tanyakan saja. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.